Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Welcome back to Ajo Kecik Channel. Okay guys, hari ni Ajo nak buat satu game yang mana Ajo nak ajak diorang semua main. Game dia sangat mudah. Cawan. Dan diorang pun ada cawan juga. Tu kalau korang tengok. Okay. Diorang kena isi air dalam cawan tu bergila-gila. Dan siapa yang bagi tumpah akan kena punishment dia. Kena pergi beli ayam dekat Segi Fresh Mart. Sebab kita dah habis ayam dalam rumah ni. So, challenge kita hari ni, game kita hari ni, itulah dia. Isi air dalam cawan. Itu dia. Siapa tumpah kena pergi beli ayam. Okay. Air nak ambil kat mana? Kat kolam tu kan, ambil kat sinki. Kolam. Air ambil kat kolam. Jom kita mula. Come on. Okay guys, diorang semua dah ada kat sini. Cawan pun ada 5, cukup-cukup untuk kita 5 orang. Boleh ambil seorang satu. Silakan. Ambil. Boleh isi air. Pilih. Boleh pilih. Isi air ni. Game bermula sekarang. I must start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kalah tadi? Apa? Kena beli ayam. Aku dah tuang. Ayam kat segi. Kegi. Dekat. Sabar. Wey, serius ah. Wey, dah ujung-ujung tu. Beli ayam apa nak ni? Member getar dah tangan. Sekejap aku buat cepat sikit member dah. Tumpah. Nampak dia shoot tapi ni. Tapi macam ni dia boleh terjatuh? Tak, masa tak, dia, tak dia, dia tak fokus. Tak dia bercakap. Aku tengah cakap sambil tuang. Tangan bergerak. Kalau kita buat lagi sekali, mau tak tumpah? Tak tumpah dah je. Sekejap, kalau kita dah sekali. Tak ada pun? Tak fokus je. Tadi sebab tak fokus. Ni bukan dalam pertandingan eh. Tapi tetap aku kena beli ayam. Aku selamat lagi. Alhamdulillah. Sebab dia kalau ada kena beli ayam. Aku tak fokus tadi. Kau kata lepakar tu lepas. Lepakar aku maknanya aku dah macam. Aku menyesal tu. Dia sebab apa buat kau tak fokus? Dia kau orang bercakap. Okay. Aku pun bercakap sekali tapi tangan menggerak. Tak fokus lah. Silap aku lah. Okay. Hari ni aku ikut Adam. Kita teman dia lah. Pergi beli ayam. Let's go. Tak dapat tu. Okay, itu dia. Adam kena beli ayam. Anji
Jin yang tukang bawa. Jom. Dam. Dam. Ya. Angkat eh. Macam nak ni banyak ada. Dia apa yang ambil apa nak ambil. Awak belajar ke? Aku ada satu soalan lah. Apa dia? Macam mana nak jadi esa macam kau? Dia macam nak cakap ah. Itu kau cakap kat aku kena tut. Kena kan? Lepas tu hari ni tiba-tiba kau tanya aku pula balik. Habis macam mana aku nak jawab? Dan macam mana nak esa macam Aiman? Ayam dekat dalam mana? Oh sana. Haa dah jumpa dah. Telur ayam. Itu telur. Itu telur. Buah koma yang lazat tiada tanding kan. Yusuf, tayo. Kena jadi esa cakap. Kena tanya Aiman. Aku nampak aku boleh jadi ni lah. Kena tanya Aiman. Ikhlas kurma. Kena tanya Aiman. Pengganti Yusuf Tayyum. Pengganti Yusuf Tayyum. Memang sesuai. Fish. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Guys, sekarang ni dah sampai tempat ayam. Tengah tunggu Adam pilih ayam. Tengok. Adam pilih ayam? Aku tak pandai dia nak pilih ayam. Dia pilih yang ayam kau nak macam mana? Cicir ayam. Ha. Dia berkejaya. Ayam ni main. Ayam pergi sekolah. Adam nak. Ciri-ciri aku pun nak beauty face lah. Dia kata nak ciri-ciri, aku pun tak boleh. Ha. Lepas tu dia pandai masak. Ciri-ciri? Itu pakai isteri. Pakai isteri, oh silap. Ayam, ayam. Kau tanya ayam? Ayam. Ciri ayam pastikan dia ayam lah, bukan ikan. Jalan bitik. Kalau kata ciri ayam pastikan ayam, memang ayam. Jalan bitik. Dia tengah pening lah. Adam kalau pandai pilih ayam, orang boleh buat calon suami. Siapa kat luar sana single, tak. Adam single. Tak, kesian member sana hujung. Ha? Patung member hujung. Ya, aku boleh jalan ni. Aku member lagi. Tak, Man. Dia sebab jalan basah. Member. Saya kasut. Lemah. So, sekarang ni lepas kita beli ayam tu, so kita pergi balik tu. Sebab sekarang lagi berapa minit nak azan. Kita dah beli ayam dah 2 ekor. Tak boleh tengok? Tak boleh tengok? Okey. Okey tak. So, korang kat luar sana, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jom kita balik rumah. Hari ni apa kekalah ni? Apa komen?